Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sutejo, Bupati Kulon Progo. Berkaitan dengan akan diselenggarakannya pemilihan lurah secara serentak di 68 kalurahan se-Kabupaten Kulon Progo. Dengan ini kami mengajak seluruh warga masyarakat Kabupaten Kulon Progo di 68 kalurahan tersebut yang sudah punya hak pilih untuk bisa menggunakan hak pilihnya dengan sebaik-baiknya. Gunakan hak pilih panjenengan semua dengan sesuai aspirasi panjenengan, silahkan gunakan hak pilih panjenengan ini dengan sebaik-baiknya. Kami berharap semua panitia, petugas, dan aparat untuk bisa menunjukkan sikap netralitasnya. Meskipun kalau memang punya hak pilih, tunjukkan ekspresi keberpihakan Anda ini hanya ketika ada di dalam bilik TPS. Di luar itu, tunjukkan bahwa Anda semua, panitia, petugas, aparat, bisa menunjukkan netralitas Anda semua. Kepada segenap masyarakat, seluruh elemen masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, kami mohon untuk bisa ikut menciptakan kondisi yang kondusif, tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Jangan sampai hanya karena proses pemilihan lurah ini menimbulkan kertaan-kertaan hubungan, jangan sampai. Mari kita jaga kondusivitas dan persatuan kesatuan kita, kegotong royongan dan kebersamaan kita. Selamat melaksanakan Pesta Demokrasi Pemilihan Lurah tahun 2021 nanti pada tanggal 24 Oktober 2021 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.